untuk meningkatkan partisipasi semua elemen masyarakat dalam pengawasan Pilkada Serentak tahun 2024. Bawaslu sedang berbagai gelar sosialisasi pengawasan partisipatif. Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Bambang Dinasastra, anggota Bawaslu sedang berbagai selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, serta Handi Gunawan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjalin koordinasi dan komunikasi dengan semua elemen masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai. Kira tujuan daripada kegiatan ini apa? Ya, pertama kita menjalin komunikasi, koordinasi dengan berbagai elemen, baik dengan insan pers, kemudian juga kalangan mahasiswa dan adik-adik kita dari sekolah kader pengawasan, yang mana dalam proses pengawasan Pilkada di 2024 untuk Kabupaten Serdang Bedagai, kita bisa sama-sama memberikan kontribusi untuk proses pengawasannya. Jadi besar harapan kita dari kegiatan ini, kita bisa menambah pemahaman kita bagaimana melakukan pengawasan pada proses pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai. Dari Serdang Bedagai, Dirgahayu Safira Putri untuk Gemini News mengabarkan.